Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas perjalanan saya menuju ke Bukit Semar, yang mana perjalanan ini termasuk pendakian tipis-tipis. Meskipun jaraknya 4,5 kilo ya, namun dengan trek yang cukup landai jadi terasa ringan. Kemudian tanjakan yang cukup lumayan dari pos 1 sampai dengan pos 2 serta mendekati puncak dengan ketinggian 933 mdpl. Oh iya, perkenalkan saya Agus dari Jejak Langkahku. Dan bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya. Di persimpangan Perhutani ini. Nah, ini depannya Perhutani ini, kita belok kiri. Belok kiri. Menuju ke persimpangan apa yang ada materialnya itu. Itu ada persimpangan juga, nanti kita review. Nah, seperti ini jalurnya, kita ikuti saja sampai ketemu di persimpangan jalur yang lurus. Itu bisa ke Blentreng, arah Blentreng ya, sama juga area campground juga. Cuman ini saya mau review yang ke Bukit Semar dulu. Nah, seperti ini jalurnya. Nah, ini sampai di persimpangan apa ini? Pokoknya yang ke kiri ini searah dengan apa Akar Seribu, yang ke sana alam Blentreng, yang sini menuju ke arah Akar Seribu. Dan inilah sebagian pemandangan mendekati area Bukit Semar. Dan ini jalurnya, nanti di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan. Oke, lanjut menuju ke Bukit Semar. Kemudian setelah masjid ini beberapa meter ada pertigaan. Nah, ini kalau lurus menuju ke Akar Seribu, nah, tapi kita belok kanan menuju ke Bukit Semar. Nah, ini ada petunjuk arah Bukit Semar. Nah, langsung lurus turun ini. Kalau kanan langsung turun menuju ke Bukit Semar. Ikuti saja jalurnya sampai di basecampnya Bukit Semar. Di depan itu Desa Dilem ya. Nah, ini kita masuk Desa Dilem. Baru kayaknya.
base camp Bukit Semar atas. Ini ada petunjuk arah mengarahkan ke atas sana. Nah, ini setelah apa pertigaan tadi ya, ini ada base campnya di naik di sebelah kiri jalan. Dan ini lokasi untuk regisnya, dan ini areanya cukup luas. Dan ini ada apa toilet ya, tapi tidak ada speed tanknya, jadi untuk ini ada toiletnya cukup bersih ya, karena baru dibangun. Dan area parkirnya ya lumayan luas, dan kendaraan juga bisa masuk. Dan ini parkir motornya, ada atapnya. Lubang jalur cuma sedikit, biasanya lurus ini agak diserongkan ke kiri dikit. Sungai ini naik, seret ini pos 2 ini. Ini biasanya lewat sini, di sini. Kalau yang dulu lewat? Dulu sini, Pak. Nah, gini. View-nya kurang bagus. Setelah itu rawan longsor, akhirnya dipindah sini. Oh, berarti arah sebelum ketemu jalur yang dilalui kendaraan itu ya? Iya, itu diserongkan. Sekarang nggak lewat yang situ lagi, Pak. Tepat pukul 6.45 ya. Saya awali perjalanan dari pos rek sini, kita belok kiri menuju ke arah puncak, naik nanjak sedikit ya, ini jalurnya. Ini tadi penjelasan ada perubahan rute di sedikit sebelum ketemu, karena nanti saya jelaskan. Langsung dikasih nanjak, dan ini petunjuk arah. Nah, ini sesuai petunjuk arah, kita diarahkan ke kiri sana, memasuki jalan makadam dengan konturnya tanah. Ini kanan kiri ini masih ladang warga. Oke, lanjut sampai ketemu di pos berikutnya. Dan kita ikuti saja jalurnya seperti ini. Dan ini di sisi kiri jalur tampak panorama Desa Dilem. Ini kalau ke sana itu ya, Akar Seribu. Ya. Estimasi ya, kita jalan estimasi waktu kurang lebih 20 menit kita memasuki hutan jati ya, dengan jarak kurang lebih 600 meter dari base camp tadi ya. Seperti inilah jalurnya dan keadaannya ya, seperti inilah kondisinya. Ini kanan kiri hutan jati. Nah.
kita jalan melipir ke tebing. Nah ini kita ambil yang lurus. Ada persimpangan, nggak ada petunjuk arah sama sekali, berarti lurus. Ini ada persimpangan lagi, samar-samar kanan. Ini ada petunjuk arah, berarti masih, berarti sudah benar. Oke, lanjut menuju ke pos 1 Bukit Semar. Di jarak 950 ya, itu relatif datar, hanya di awal trek saja yang dari base camp itu ngegas sedikit belok kiri langsung landai. Kemudian ini ada tanjakan tapi tipis-tipis. Estimasi waktu 27 menit dari base camp tadi. Inilah panorama di sisi kiri jalur ya. Oke, lanjut. Dan di jarak 1250 ini masih melipiri tebing ya. Seperti inilah kondisi jalurnya. Estimasi waktu 30 menit dari base camp tadi. Kita turun, menuruni jalurnya. Ini ada percabangan lagi. Kita diarahkan ke kiri menuju ke arah sungai, turun. Nah, ini petunjuk arahnya. Jadi, cukup jelas ya di sini. Di sebelum sungai ini ada percabangan. Kita diarahkan menyeberangi sungai. Nah, seperti ini keadaan sungainya. Ya. Cukup jernih, bisa dibuat apa ya, untuk cadangan masak. Ini jarak dari base camp tadi 1620, estimasi waktu 35 menit dari base camp. Ini ada sungai, cukup jernih ya karena ini di daerah pegunungan. Ya, kita lanjut menuju ke pos 1. Ya. Ini di jarak 2 kilo ya dari base camp tadi, ini ada warung. Pak, monggo. Ya, ini pos 1 ya. Estimasi waktu 40 menit dari base camp tadi. Nah, ini ada rekan-rekan juga. Mas. Wes naik. Oh. Enggak naik. Oh. Teman-teman naik. Iya ya. Ini pos 1 ya. Teman-teman. Barusan. Wah, nyantai. Iya. Mutbang. Ini rekan-rekan. Dari mana, Mas? Dari Surabaya? Dari Jombang. Oh, Jombang. Ini rekan-rekan dari Jombang. Kencar di pos 1. Dan inilah area pos 1-nya. Nah, terdapat sumber air ya di sini. Cukup jernih dan lumayan melimpah.
karena di sini ada bak pak-pakan juga. Oke, kita lanjut menuju ke pos 2. Monggo, ya, Mas. Estimasi 40 menit ya tadi dari base camp. Kita lanjut menuju ke pos 2. Lokasi Desa Dilem, sumber air Desa Dilem. Jadi dari base camp menuju ke pos 1 itu ya, jalurnya cukup jelas dan aman. Untuk jalan malam pun aman karena banyak petunjuk arah seperti ini. Nah, ini arah kita diarahkan ke kiri. Oke, sampai ketemu di pos 2. Ini area cukup asri ya di sini. Sekarang kita diarahkan ke kiri lagi ini sesuai petunjuk arah. Ya, lanjut. Iya, untuk diketahui saja ya. Saya kesini itu sebelum pandemi. Itu pendakian pertama saya di Bukit Semar. Sedangkan ini pendakian yang kedua. Solo hiking. Rencana TikTok aja. Oke. Lanjut menuju ke pos 2. Nah, ini setelah pos 1 tadi ya, beberapa meter ada persimpangan. Kita diarahkan yang ke kiri sesuai petunjuk arah. Ini kalau nggak salah jalur lama ini ke sana. Kita diarahkan ke kiri. Arah kiri. Ya, jalannya konturnya tanah seperti ini. Nah, ada bekas pohon tumbang. Menuruni kayaknya aliran sungai ini. Cuma sudah kering. Dan ada persimpangan lagi. Kita diarahkan ke kanan menanjak. Nah, itu. Ini yang ke kiri enggak tahu kemana. Kita menuju ke kanan. Menanjak seperti ini lumayan tanjakannya, konturnya tanah. Nah, kita memasuki bambu-bambu. Nah, ini atas, ini bawah. Ya, lumayan tanjakannya. Ini di area bambu-bambu ya, nanjak terus setelah persimpangan tadi. Lumayan tanjakannya, lumayan.
Pohon besar, cukup rindang. Dan ini jalur bawah tadi. Nah, ini rata-rata air di bawah. Oke, lanjut menuju ke pos 2. Itu jalur bawah tadi ya, ini rata-rata air. Nah, di bawah. Oke, lanjut menuju ke pos 2. Ini melebar curam ya jalurnya. Jalan sudah 1 jam ya, ini pasti masih jarak 2800. Seperti ini jalurnya memasuki bambu-bambu lagi. Batu-batu jaraknya 1850 dari basecamp tadi. Pak, wah, trail run ini. Naik jam berapa tadi? Setengah empat. Setengah empat pagi tadi. Wih, mantap. Jalan sendirian? Iya. Istimewa. Bawah tadi, lanjut menuju ke pos 2. Menanjak lagi nih atas, dan ini rata-rata air. Ternyata dari pos 1 sampai menuju ke pos 2 itu tanjakannya bener-bener lumayan menggigit. Wah, full tanjakan. Dan kalau beda, kalau di pos 1 sampai ke BC tadi, jalurnya bener-bener landai. Ini panorama di sini. Nah, ini sisi kanan jalur. Dan ini panoramanya belakang tadi, jalurnya itu jalur belakang. Oke, kita lanjut menuju ke pos 2. Ini menanjak full ya. Lamu ewakeh nih gini, sayangi.
sini. Akhirnya sampai juga di pos 2. Nah, ini dibangun rest area camp kayaknya ini. Oh, kayaknya rencana buat shelter ini. Oh, ini pos 2. Estimasi waktu 1 jam 15 menit dari base camp tadi. Dan ini view panorama di sisi kanan kalau dari bawah. Ini timur, sisi timurnya, depannya shelteran, kayaknya mau dibangun shelter. Nah, kita lanjut lagi menuju ke puncak Bukit Semar. Oh ya, jaraknya dari base camp itu tadi 3 kilo. Estimasi waktu 1 jam 15 menit. 1 kilo lebih, 3 kilo lebih sih. Berarti dari pos 1 tadi ya, ke menuju ke pos 2 ini jaraknya 1 kilo kurang lebih. Jaraknya 1 kilo kurang lebih. Dan sekarang kita melanjutkan menuju ke Bukit Semar. Dan jalurnya seperti ini. Oh ya, untuk rute dari pos 1 ya menuju ke pos 2 itu tanjakan, full tanjakan. Wah, lumayan menanjak terus rutenya. Oh ya, untuk di pos 2 ini tadi ya, itu ada rekem untuk satu tenda cukup. Kemudian di atasnya ada shelteran sedikit-sedikit. Itu depan itu satu tenda. Kemudian ini juga satu tenda tapi kecil. Oke, lanjut menuju ke puncak. Nah, ini petunjuk arah. Kita diarahkan lurus. Kita ikuti saja jalurnya. Kemudian ini jalur belakang tadi. Sebenarnya view di sini cukup indah dan luas. Nah, seperti inilah view-nya. Dan panorama di sini cukup indah. Oke. Ini sebagian view di balik jalur tadi ya. Nah, itu bawah. Oke, lanjut menuju ke puncak Bukit Semar. Oke, lanjut. Nah, ini ada petunjuk arah lagi. Nah, ini kita arahkan ke kiri. Nah, ini jalur yang lama. Nih, kalau kita turun ke sana, tapi memutar kayaknya ini. Yang baru ini kayaknya potong kompas, jadi tidak melalui jalurnya kendaraan. Oke, lanjut menuju ke puncak Bukit Semar. Ini jarak 3250. Estimasi waktu 1 jam 25 menit. Nah, seperti inilah jalurnya, tanah ya. Dan ini
panorama di sisi kanan jalur. Nah, kemudian ini belakang, dan ini sisi kiri jalur. Ini bisa untuk camp, cukup luas. Sejuk ini, memasuki apa ini, punggungan naga. Hawanya sejuk sekali di sini. Kita memasuki lorongan, mirip-mirip jalurnya Budak Via Parnderman. Nah, seperti ini, kanan kiri apa ini, pohon perdu ya, cuman bedanya ini di punggungan. Kalau di Budak itu kan di lereng-lereng Gunung Budak, Gunung Kawi. Nah, tanaman ini sama. Nah, oke, lanjut menuju ke puncak Bukit Semar. Tuh, nah itu puncaknya. Tuh, puncaknya di sana. Oke, dikit lagi kita sampai di Bukit Semar, dan ini sebelah kanan jalur ya. Nampak indah view di sini. Itu depan, dan ini sisi kiri jalur. Nah, oke, lanjut menuju ke puncak Bukit Semar. Ini jalurnya. Ini jarak estimasi 1 jam 38 menit kita sampai di pos shelteran Bukit Semar, pos 3, dengan jarak 3.820. Ini pos shelteran Bukit Semar. Woi, oke mas. Woi, mutbang. Kurang titik ya pak? Nggih. Monggo mas. Nggih pak, matur nuwun. Ini terdapat area shelter ya, cukup untuk 6 atau 5 tenda di pos 3. Kita lanjutkan lagi menuju ke Bukit Semar. Nah, seingat saya dari pos ini tadi, pos 3 ini jalurnya menanjak full ke puncak Bukit Semar. Dan seperti ini jalurnya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that will give you relief. There's something that will have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe this is magic. Believe you could have it. I know of sadness. Can be there, sini.
cuman belum ada tanaman oleander. Masih lapang, hanya pohon-pohon besar saja. Dan ini saya sudah mendekati puncak. Ini menanjak. Menanjak lumayan menggigit. Masuki Yandra. Cukup sejuk di sini. Tanjakan pun karena naik puncak sudah dekat, karena setelah jalur ini landai ini menanjak full, dan seperti inilah rutenya. Mas, monggo monggo monggo. Nggih. Iya. Yeah. Monggo. Monggo, monggo. Nah, ini suasana hutan Kaliandra. Lumayan tanjakannya di Bukit Semar ini. Mantap. Akhirnya sampai juga. Ini ada area shelter. Akhirnya sampai juga di Bukit Semar. Wah, ini ya, inilah Bukit Semar ya, dengan jarak 4 kilo 500, atau 4 kilo lebih tepatnya 4 kilo 600 dari basecamp tadi ke sini. Kemudian estimasi waktu 1 jam 50 menit tadi dari basecamp. Dan ini suasana dan kondisinya seperti ini. Puncak ini area campnya cukup luas ya. Nah, seperti ini kondisi puncaknya. Di area terdapat banyak area camp.
Oke, demikianlah tadi review saya tentang jalur Bukit Cemar dari base camp tadi ke sini. Jaraknya 4.600 meter. Estimasi waktu 1 jam 50 menit atau 2 jam. Kemudian puncak ditandai dengan plaket dengan ketinggian 933 mdpl. Jarak dari basecamp ke sini sama dengan jaraknya penanggungan via Tamiya Ceng, termasuk waktu juga hampir sama, beda-beda tipis. Oke, selanjutnya ikuti saya di episode berikutnya. Dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Terima kasih ya. Yang mana? Oke. Ini ketemu rekan-rekan dari Surabaya. Seduluran. Nah. Salam rimba. Suwani tok iso. Mojokerto. Turunnya lebih cepat daripada naik. Nah, ini ada rekan kita TikToker dari sama-sama dari Mojokerto. Nah, ini Mas siapa? Mas Mastri. Oh, Mastri. Bangsal ya, Mas ya? Bangsal. Oke, ya.